Beredar sebuah artikel yang menarasikan pembalap MotoGP asal Spanyol Marc Marquez menjalani perawatan cederanya ke tukang urut di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Akun Facebook Tommy Bombing AB mengunggah tangkapan layar artikel ini pada 22 Juli 2020. Dalam tangkapan layar berita itu tidak tercantum nama media di dalamnya. Benarkah Marc Marquez jalani perawatan cederanya ke tukang urut di Sulawesi Selatan? Dari hasil penelusuran kami, faktanya Marc Marquez kini sedang menjalani perawatan di Barcelona, Spanyol. Judul artikel berita yang diunggah adalah hasil suntingan dari judul artikel sebenarnya. Kami juga menemukan foto identik dalam artikel yang dimuat di situs kompas.com pada 22 Juli 2020. Diketahui, juara bertahan MotoGP 2020 itu mengalami cedera retak tulang lengan kanan seusai kecelakaan di sirkuit Jerez pada balapan MotoGP Spanyol 19 Juli 2020. Kecelakaan yang dialami Marquez terjadi saat ia sedang berusaha bangkit mengejar Maverick Vinales usai sempat keluar lintasan di awal balapan. Marquez yang sempat terpental ke posisi buncit mampu bangkit dan kembali menyodok ke posisi kedua. Namun pebalap 27 tahun itu harus menyudahi balapan karena terjatuh di 4 putaran tersisa. Kesimpulannya, klaim bahwa Marc Marquez menjalani perawatan cederanya ke tukang urut di Jeneponto, Sulawesi Selatan adalah salah.